Selamat datang kembali bersama saya, bikin nasi goreng sarapan pagi. Tidak seperti biasanya, biasanya antara bawang putih dan bawang merah terpisah. Sekarang kita jadikan satu dengan lombok. Kita ulek seperti ini, kita ulek kasar saja. Kemudian kita siapkan minyak. Kita siapkan kompornya. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita ulek. Oke, kemudian kita masukkan telur. Telur kita masukkan, kemudian kita gosok-gosok seperti ini. Baru kita masukkan nasinya. Jika sudah harum, kita masukkan nasinya. Oke, kita masukkan nasinya, kemudian kita aduk sampai rata. Kita aduk sampai rata. Tidak ada gumpalan-gumpalan sehingga bumbunya betul-betul meresap. Ini pada saat mengaduk ini api boleh dimatikan atau dikecilkan sedikit. Kemudian ditaburkan gula sedikit, kemudian diaduk. Lalu api agak dibesarkan sedikit. Nah, ini bunyinya seperti ini. Kemudian setelah itu, setelah merata apinya agak panas, kemudian kita taburi dengan garam. Ingat ya, garamnya terakhir pada saat kompor sudah mati. Kemudian jika suka bisa ditaburi dengan apa, tambah merica dikit boleh, ataupun dengan kecap. Ya, kita tambahkan kecap sedikit saja. Pembuatan nasi goreng sarapan pagi selesai, siap dihidangkan. Ini siap dihidangkan, bisa ditambahkan dengan tomat maupun dengan ketimun untuk penyegarnya, biar sehat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.